Halo teman-teman semua, apa kabar? Bersama gue lagi di sini Frankie di channel Jejak Kaki Frankie. Ayo kita terpeling, let's go. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen nge-review produk baru dari Scarlett Whitening yang sudah gue terima minggu lalu dan gue sudah menggunakannya. Dan gue akan juga ngasih tahu kepada teman-teman semua bagaimana rangkaian pemakaian mulai dari facial wash-nya, serum anti jerawatnya, serum anti acne dan juga cream brightly after cream-nya. Tapi bagi teman-teman jangan lupa untuk support channel agar terus berkembang dengan cara like, subscribe dan bagikan video ini kalau memang bermanfaat. Nah, jangan kemana-mana dulu, langsung saja kita mulai dari produk barunya Brightly Ever After Serum dan juga acne serumnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, nanti kita akan bahas mulai dari ingredients-nya dan juga nanti cara pemakaiannya. Nah, teman-teman, ini adalah krimnya. Nanti juga akan kita review bagaimana ingredient dan juga nanti efeknya setelah gue pakai seminggu ini ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, produk pertama dari rangkaian perawatan wajah dari Scarlett ini yang gue pakai adalah facial wash ya teman-temannya. Dia mengandung glutathione, vitamin E, rose petals dan aloe vera. Dia fungsinya bisa meningkatkan kelembapan kulit dan elastisitas kulit, terus juga melembabkan, membantu mengatasi peradangan dan juga menyegarkan kulit wajah. Nah, sebagai informasi buat teman-teman semua, gue udah nggak muda lagi ya, dan kulit gue itu kering teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue nggak pakai lotion itu kelihatan banget ya keringnya. Terus yang kedua, karena gue suka berolahraga dan suka berlatih di outdoor dan juga kalau misalnya latihan di indoor itu ber-AC, makanya gue butuh banget perawatan untuk muka gue teman-temannya. Nah, langsung saja teman-teman, kali ini produk yang pertama adalah Brightly Ever After Serum teman-teman. Kandungannya ini adalah glutathione, phytowhitening, juga ada vitamin C-nya, ceramide dan lavender water. Dan banyak sekali manfaat dari pemakaian Brightly Ever After Serum ini, seperti membantu mencerahkan kulit dan memudahkan noda di wajah, bekas jerawat, flakes dan juga bekas luka teman-teman, dan juga membantu mengontrol kadar minyak berlebih di kulit dan membantu mengecekan pori-pori. Nah, kayak gua nih di sini pori-pori gua cukup besar ya teman-teman ya, menghaluskan kerutan dan juga garis-garis kulit di wajah. Selain itu juga membantu menutrisi dan melembabkan kulit ya teman-temannya, dan juga membantu kulit menjadi lebih relax dan calm. Brightly Ever After Serum ini juga bekerja sebagai antioksidan ya, dan juga sebagai anti pollution. Dan cara pakainya gampang ya teman-teman, tinggal kita oleskan beberapa tetes ya teman-teman ya ke telapak tangan. Cus. Nah, sekarang tinggal kita oles merata ke seluruh wajah, sedikit dipijat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, produk terbaru kedua dari Scarlett Whitening ini adalah Brightly Ever After Cream teman-teman. Nah, banyak sekali manfaatnya dari krim ini ya teman-teman ya, karena mengandung glutathione yang merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar dan warna kulit juga lebih merata. Nah, terus juga di kandungan krim ini rainbow algae yang meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Dan juga ada rosehip oil yang kaya asam lemak, esensial dan juga antioksidan untuk penyembuhan luka ya teman-temannya. Terus juga ada kandungan pearlway untuk mencangkan pori-pori. Terus juga ada kandungan triceramide yang membantu untuk melembabkan dan juga anti penuaan dan anti kerut teman-teman. Nah, ini cocok banget untuk gua yang udah usianya tidak muda lagi teman-teman. Terus juga ada kandungan dari Aqua Peptide Glow yang juga fungsinya itu untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini bagus banget krimnya kalian pakai setelah pakai serumnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, berikut adalah produk terbaru juga dari Scarlett Whitening, yakni acne serum dan juga krimnya ya teman-temannya. Dan karena gua nggak berjerawat ya teman-temannya, alhamdulillah, dan gua akan tetap review dan kasih tahu kalian apa aja ingredient dan juga manfaatnya bagi kulit kita ya. Sini kandungannya itu ada tea tree water, terus ada jeju,
Cantella asiatica, vitamin C, dan juga salicylic acid dan juga liquorice extract, teman-teman. Fungsinya itu membantu menyembuhkan jerawat meradang, terus jerawat batu, kulit kemerahan dan juga iritasi, teman. Terus juga membantu meregenerasi dan menjaga kulit yang sensitif tanpa menimbulkan iritasi. Terus juga membantu mencerahkan kulit secara aman karena menggunakan vitamin C yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Dan produk ini bagus banget juga membantu mengontrol kadar minyak berlebih di kulit ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk krimnya ini gue pakai ya, sejak gue terima dari seminggu yang lalu karena banyak banget manfaatnya buat kulit muka gue ya, terutama dia bisa berperan sebagai antibakterial alami dan anti aflimasi yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat, teman-teman. Terus ada juga natural squalene yang dapat membantu kulit kita tampak lebih cerah dan juga lebih sehat. Pore Away untuk mencangkan pori-pori. Nah, buat gua itu bagus banget karena pori-pori gua di sini tuh sebenarnya besar ya, teman-teman ya. Mungkin karena efek kamera tidak terlalu kelihatan, sebenarnya pori-porinya itu besar. Terus juga ada kandungan natural vitamin C ya untuk antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV, teman-teman. Dan terakhir juga ada Aqua Peptide Glow untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar, teman-teman. Nah, jadi karena gua nggak jerawat tapi gua pakai yang krimnya ya, teman-teman ya. Nah, silakan aja teman-teman kalau mau pakai dua-duanya ya. Acne serumnya dan juga krimnya. Dan sebenarnya juga ada satu lagi itu teman-teman ya, acne cream night-nya, teman-teman. Jadi pemakaiannya tentu saja pas malam ya, teman-teman ya. Fungsinya sama, itu mencegah dan juga membantu menghilangkan jerawat kita ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sebelum tidur gue pakai Brightly Ever After Cream Night ya, teman-teman ya. Cara pakainya gampang, yang penting kulit wajah kita itu dalam keadaan kering ya, teman-teman ya. Dan kita tinggal pakai dan oleskan merata ke seluruh muka, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang minat untuk mendapatkan produk, semua produk dari Scarlett yang terbaru ini, teman-teman bisa lihat di komen gua dan itu gua kasih link untuk bisa dapetin produk ini ya, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung dan melihat review terbaru gua produk dari Scarlett Whitening. Thank you banget, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bagi teman-teman untuk mensupport channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan...